kami laksanakan atas kerjasama dengan teman-teman juga Walubi, kemudian teman-teman dari pihak Pemda Lombok Timur, New Eyes, kemudian dengan kami sendiri dari jajaran Korem 1-2. Ya, permisi Pak ya, saya buka ya. Kami 700 pasien minimal. Syukur-syukur bisa mencapai 1000 kalau bisa. Dengan harapan masyarakat Nusa Tenggara Barat akan lebih sehat dengan bantuan operasi katarak ini. Adapun baksos ini tujuannya dalam rangka memeriahkan hari pahlawan yaitu 10 November, kemudian juga menyambut hari Juang Kartika yaitu hari Angkatan Darat, serta juga menyambut Hari Kesehatan Nasional dalam hal ini. Kemudian kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada teman-teman Walubi dan kepada New Vision, kemudian juga kepada teman-teman dari Pemda Lombok Timur, dengan harapan bila kita bersinergi, semua permasalahan-permasalahan yang ada di Nusa Tenggara Barat, baik kesehatan, sosial, dan lain sebagainya akan dapat terselesaikan dengan baik. Demikian.